Hai, Assalamualaikum. Ha, anda bersama Cikgu Aisyah, Guru Pendidikan Khas dari PPKI SMK Nyalas. Apa khabar anak-anak semua? Hari ini kita nak belajar mengenai kenali perasaan. Ha, pernah dengar tak perkataan perasaan? Mestilah pernah kan? Tapi anak-anak tahu tak maksud perasaan? Ha, tak tahu. Perasaan ialah sesuatu yang kita rasa dekat hati. Ha, bila kita fikirkan sesuatu perkara, perkara itu akan menyebabkan hati kita ni rasa. Okey, rasa. Kita nak tengok hati kita rasa apa? Ha, jom kita tengok. Antara rasa ataupun perasaan yang kita rasa dekat hati ialah gembira, rasa sedih, rasa tenang, terkejut, marah, mengantuk. Ha, kadang ada rasa bangga, rasa sakit, takut, risau, malu dan juga rasa penat. Ha, banyak kan perasaan yang kita rasa lepas kita fikir sesuatu? Ha, anak-anak tahu tak macam mana reaksi muka kita bila kita ada rasa yang semua Cikgu Aisyah sebut tadi tu? Tak tahu. Tak apa, tak apa. Jom kita tengok sama-sama. Meh, kita kenali perasaan. Okey, perasaan yang pertama ialah tenang. Ha, bila kita rasa tenang, wajah kita pun menunjukkan riak muka yang tenang. Macam dalam gambar ni, okay, senyum, mata pejam sikit, bukan tidur tapi rasa tenang. Tenang sebab dah siapkan kerja sekolah ke? Ha, rasa tenang lah. Wah, leganya dah siap kerja sekolah. Okay, bolehlah relax-relax, tenang. Okay, ni contoh wajah kita bila kita rasa tenang. Nampak tak? Ha, sekarang duduk tepi pantai, rasa tenang, dah siapkan kerja dekat pejabat, lepas tu dah hantar dekat bos, rasa tenang, lega. Ha, macam inilah wajah kita. Orang tengok pun, orang pun boleh rasa tenang. Okey, perasaan yang kedua ialah marah. Marah ni, bila kita marah selalunya mulut kita ni dah tak ada senyum-senyum dah. Ha, kening pun bertaut, dahi pun berkedut, mata kita pun macam mencelung, macam nak makan orang. Ha, tu bila kita marah. Marah ni selalu disebabkan oleh kita fikir benda-benda yang macam buat kita rasa, ya Allah, geramnya. Ha, benda-benda yang kita tak suka. Jadi kita rasa marah. Ha, macam orang apa ni, tipu kita ke, apa ke. Ha, tu kita rasa marah. Okey, tengoklah wajah kita bila kita marah. Ha, macam muka kita serius je. Tak senyum, tak sengih. Ha, macam tu je. Kening pun macam nak bertaut sikit. Ha, kalau yang kat sebelah tu dia macam geramnya. Ha, macam tu kan. Rasa macam nak makan orang. Ha. Okey, perasaan yang ketiga ialah mengantuk. Ha, mengantuk, asyik menguap-menguap. Mengantuk sebab dah lewat malam, kena tidur, jadi mengantuk. Mengantuk sebab dah buat kerja banyak-banyak, rasa penat, ngantuk, tidur. Lepas tu mengantuk sebab bosan sangat, tak buat apa-apa kat rumah. Alah, tidurlah, mengantuklah, asyik menguap je, tak buat apa-apa. Ha, bila mengantuk, asyik menguaplah. Okey, macam ni lah muka orang mengantuk. Okey, macam mak kejut bangun pagi pergi sekolah, masuk bilik air, berus gigi, ha, masih mengantuk lagi, mamai-mamai lagi. Muka pun macam tu lah. Okey, mata pun kuyu-kuyu lagi. Ha, macam tu. Ataupun kalau gambar yang sebelah tu yang warna merah tu, dia dah ngantuk dah. Tapi ha, kena layan orang bercakap ke, kena dengar kena paksa main dengan adik ke. Ha, macam tu lah. Alamak, ngantuknya, nak tunggu dia habis main ni, macam mana ni kan. Ha, macam tu lah lebih kurang. Okey, seterusnya perasaan yang keempat ialah sedih. Ha, kita rasa sedih bila kita terima berita-berita yang macam menyedihkan, berita kehilangan, contohnya kematian. Ha, macam tu, okey. Ataupun tak dapat apa yang kita nak. Contoh kita target peperiksaan kali ni aku nak dapatkan tempat yang pertama. Tapi bila periksa, kita dapat tempat yang ketiga, keempat ke, ke sepuluh ke. So kita rasa sedih sebab tak capai target. Ha, jadi bila sedih, muka kita dah tak ada senyum. Muka kita sedih, okey.
Kita rasa sedih dekat hati, muka kita pun tunjukkan rasa sedih. Alright, inilah sedih. Ha, kena marah, rasa sedih. Ha, kena tinggal, rasa sedih. Banyaklah perkara-perkara yang membuatkan kita akan rasa sedih. Mesti anak-anak semua pun ada pengalaman, kan? Okay, perasaan yang kelima ialah gembira. Ha, hari ini Cikgu Aisyah rasa gembira sangat sebab anak-anak sudi join kelas Cikgu Aisyah. Alhamdulillah. Okay, gembira. Bila kita rasa gembira, kita disebabkan oleh kita terima berita-berita yang menyeronokkan. Berita-berita yang kita nak dengar. Ha, contohnya orang cakap awak dapat nombor satu dalam kelas. Eh, ya ke? Ha, seronok. Okey. Ya, awak dapat adik baru. Wah, seronoknya. Jom. Ayah nak bawa pergi jalan-jalan. Wah, seronoknya. Okey, jadi kita rasa gembira. Bila rasa gembira, kita akan menunjukkan riak muka gembira. Contohnya kita senyum. Ha, kita ketawa, kita gelak, okey? Nampak tak? Ha. Budak comel tu digembira sebab dapat makan. Wow, gembiranya dapat makanan kegemaran. Yang sebelah pun rasa gembira ambil gambar, kan? Okey, macam itulah riak muka bila gembira. Dia akan sentiasa senyum ataupun ketawa, gelak, macam itulah, okey? Okey, perasaan yang keenam ialah risau. Risau ni macam... Contoh, ayah dia keluar pergi kerja, sepatutnya balik pukul 6 petang. Tapi dah pukul 10 malam, ayah dia tak balik-balik lagi. Jadi dia macam, oh risau mana ayah aku pergi ni. Risau. Lepas tu, ada juga kes yang kerja sekolah tak siap. Kejap lagi cikgu masuk. Alamak, macam mana ni risaunya? Cikgu marah ke? Tidak ni. Macam tu kan, risau. Keadaan yang dia tak tahu benda tu macam, dia tak ada jawapan. Jadi dia rasa macam berbelah bagi, risau. Okey, ni muka kita bila kita risau, tertanya-tanya, rasa sebersalah, sebab tak kena, gelisah, kan? Sebab kita risau. Takut kena marah ke apa ke, kan? Okey, perasaan seterusnya ialah malu. Malu ni kadang kena puji, rasa malu, terjatuh depan orang ke, rasa malu, kan? Nampak crush ke, nampak perempuan yang kita suka ke, nampak lelaki yang kita suka, bila nampak alah malu lah pula nak lalu depan tu, kan? Rasa malu. Setengah orang bila dia malu, pipi dia jadi merah-merah. Nampak tak, bila rasa malu kadang kita tutup muka lah, tutup mulut lah, nak ketawa pun cover-cover lah, sopan-sopan, kan, sebab kita rasa malu. Okey, perasaan yang seterusnya, yang ke-8 ialah penat. Penat ni selalunya kita rasa penat bila kita dah buat terlalu banyak kerja. Okey, jadi kita rasa penat. Contoh seharian kita tolong ibu kemas rumah, jaga adik lagi. Jadi kita rasa penatnya. Muka kita pun akan menunjukkan riak muka penat. Mata kita kuyuh, tak bersemangat nak cakap pun, macam dah tak larat lah, dah penat lah, macam nak tidur lah, kan? Kadang kita tak buat apa-apa kat rumah pun kita rasa penat juga. Sebab apa? Penat lah tak buat apa-apa, duduk je penat betul. Kenapa, eh? Okey, ni lah wajar-wajar bila kita rasa penat. Okey, nak kata tak cukup tidur pun ya. Tapi bukan, dia tak ngantuk tapi dia rasa penat. Macam dah tak larat nak buat apa, nak bergerak pun dah malas. Sebab apa? Penat lah, macam-macam buat, kan? Kena pergi kedai lah, kena cuci baju lah, pergi sana, pergi sini. So, kita rasa penat. Okey? Okey, perasaan yang ke-9 ialah terkejut. Terkejut. Terkejut kenapa tu? Sama ada terima berita kematian ke, ataupun terima berita tentang sesuatu perkara kita tak jangka, ataupun kawan kita kejut ke kita, macam sergah kita, macam tu ke, kan? Jadi terkejut. Bila kita terkejut, automatik mata kita macam membulat. Mulut kita terbuka luas macam macam tu, kan? Terkejut, kan? Okay, jom kita tengok. Macam ni lah. Sebenarnya orang terkejut ni kadang tengah macam mak cakap, jangan ambil ayam dekat dalam dekat bawah tudung salji tu, nanti tunggu mak keluar bilik baru kau ambil. Tapi kita dah pergi ambil senyap-senyap, baru nak ambil, tiba-tiba mak kat belakang. Pusing-pusing tengok mak, mestilah terkejut, kan? Contoh, okey, tu contoh riak-riak terkejut. Ataupun kita
kita masuk pertandingan mewarna, kita tak sangka pun yang kita ni nak menang. Okay, kita macam alah mesti tak menangnya, tak cantik lah aku warna semua. Tiba-tiba pengacara tu cakap, oh pemenangnya ialah sekian. Oh nama kita dapat nombor satu. Mesti dah terkejut kan. Ha, macam tu lah muka kita macam alamak, alhamdulillah macam tu. Okay. Okay, perasaan yang ke-10 ialah rasa bangga. Bangga ni bila kita dapat capai sesuatu yang kita nak, ataupun bangga ni kita dapat sesuatu yang macam orang lain tak ada, kita ada. Ataupun rasa bangga ni kita rasa puas lah. Ha, kita buat sesuatu tu kita rasa macam ah dah siap dah. Ya Allah, bangganya dah siap dah, bestnya. Okay, bila bangga muka kita pun happy, ceria. Tapi kadang muka kita bila bangga macam annoying sikit tau. Macam macam orang takut, orang tak suka kan. Jadi bangga ni sebenarnya untuk diri sendiri, bolehlah bangga diam-diam kan. Nanti kalau kita bangga tunjuk dekat orang kita bangga, nanti timbul riak pula, susah pula kan. Okay, ha, jadi ni antara contoh muka kita bila bangga. Bangga, aku boleh dapat nombor 1 lah, aku hebat lah. Ha, muka pun bangga kan. Aku lari paling laju kot, aku dapat nombor 1, tinggalkan kawan-kawan yang lain. Per, hebat lah aku ni. Ha, macam tu lah riak mukanya kan. Cakap dalam hati dah lah, tak payahlah bagi tahu korang aku hebat, aku hebat, aku hebat, nanti orang menyampak. Okay, perasaan yang ke-11 ialah sakit. Okay, bila kita rasa sakit, kita pun tak larat nak cakap. Nak cakap pun rasa macam sakit ni, tak boleh cakap dah. Mata kita pun berkerut sikit, macam bergejik-gejik, macam nak buka pun dah macam sakitnya kan. Okay, ada macam-macam lah sakit. Sakit gigi ke, sakit perut ke, pening ke, apa-apa je lah yang kita rasa sakit. Bila kita rasa sakit, kita punya riak muka pun akan menunjukkan yang kita tu sakit. Kalau orang yang pandai kawal tu, macam mak-mak kita ni, kadang dia sakit tapi dia tak cakap pun dia sakit. Itu sebab dia dah dewasa, pandai, dia cover, tak nak anak dia risau kan. Jadi tapi kita ni kalau rasa sakit gigi sikit, alamak kecoh dah kan. Tapi sakit gigi memang sakit lah. Dah macam sakit macam mana nak buat ni kan. Sakit, bila kita sakit, riak wajah kita macam ni, macam mata kita akan terpejam. Lepas tu kita macam sakitnya. Kita akan pegang dekat tempat yang sakit tu. Contoh macam batuk, kita akan tutup mulut, asyik batuk-batuk, penat kan. Macam tu lah. Okay. Okay, perasaan yang ke-12 ialah rasa takut. Takut ni sama ada kita takut dengan manusia atau takut dengan benda yang bukan manusia. Okay, contoh, ataupun takut dengan binatang juga. Takut dengan kucing ke, nampak kucing, alamak takutnya kucing, janganlah datang dekat aku kan. Lepas tu jalan-jalan nak pergi kedai runcit, tapi dia nampak anjing lalu. Anjing tu macam nak kejar je, alamak takutnya nak lalu ke, nak lari ke tak ni, takut kan. Jadi itu adalah rasa takut. Bila kita rasa takut, kita rasa macam was-was tau. Macam mana ni, apa nak buat? Jadi tak tahu nak buat apa kan. Okay, kadang takut ni sebab kena tinggal kat rumah sorang-sorang ke, rasa takut ke, ataupun takut kena marah ke, bila buat salah, ataupun takut lah, takut kena bully ke. Okay, okay, inilah wajah. Antara wajah bila kita rasa takut memang akan nampak. Okay, kening kita lah tu utamanya akan main peranan. Kening dengan mata macam macam tak tenang ni, macam takutnya, macam tu. Okay, Cikgu Aisyah nak tanya ni lah kan. Tadi kita dah tengok ke-12 perasaan. Okay, apa Cikgu Aisyah nak test lah, nak uji. Apakah perasaan anda, perasaan anak-anak, apabila dimarahi oleh ibu anda? Apa perasaan bila kena marah dengan ibu? Apa? Betul, kadang kita kena marah dengan ibu, kita rasa sedih kenapa ibu marah kan. Tapi kalau kita buat salah, bila ibu marah, kita rasa apa? Rasa takut. Okay, seterusnya, apakah perasaan anda apabila tidak menyiapkan kerja rumah? Kalau Cikgu Aisyah rasa risau, alamak macam mana ni tak siap. Lepas tu rasa takut lah. Tak adalah Cikgu Aisyah rasa gembira. Wow, gembira kot tak siap di sekolah. Tak adalah, mestilah rasa risau, rasa takut, cikgu marah ke kan. Okay, seterusnya, apakah perasaan apabila mendapat tempat pertama dalam pertandingan? Kalau dah menang, dapat tempat pertama, dapat nombor 1, mestilah rasa gembira, pandai pun. Okey, apakah perasaan anak-anak apabila terjatuh di hadapan ramai orang? Apa?
Betul, rasa malulah sebab terjatuh depan semua orang tengok. Kalau orang tak ketawa tak apa, kalau orang ketawa ya Allah lagilah bertambah-tambah malu kan. Ha, okey, apakah perasaan anda apabila seharian membantu ibu membuat kerja rumah? Pandai, rasa penatlah. Tapi dalam masa yang sama mestilah rasa gembira. Ha, sebab kita tolong ibu kita kan dapat pahala. Okey? Okey, seterusnya, apakah perasaan anak-anak apabila ditipu oleh kawan baik sendiri? Contohnya, dia cakap, jomlah esok aku nak pergi sini. Nanti kau tunggu aku dekat depan rumah, nanti aku pergi. Tapi tengok-tengok dia tak datang, kita tunggu kat depan rumah. Tapi tak datang-datang, telefon pun tak angkat. Apa perasaan anak-anak kalau kena tipu dengan kawan baik sendiri macam tu? Apa? Rasa sedih? Dan rasa marah. Yelah, sebab dah janji kan. Ha, bila dah janji kena tipu, memang rasa sedih sebab kena tipu. Lepas tu rasa marah lagi kan. Ha, buang masa je tunggu kat depan rumah kan. Okay, bagus. Nampaknya anak-anak memang dah faham lah kan. Okay, sekarang kita nak imbas semula perasaan-perasaan yang kita belajar hari ni. Ada rasa tenang? Ha, tengoklah wajah orang yang tenang. Macam mana? Okay, rasa marah, rasa mengantuk, rasa sedih, rasa gembira, rasa risau, rasa malu, penat, rasa terkejut, rasa bangga, sakit. Dan yang terakhir kita belajar hari ini tentang rasa takut. Ha, kat sini ada 3, 6, 9, 12. Ada 12 perasaan. Ha, yang Cikgu Aisyah ajar ni bukannya sepenuhnya tau. Ha, sebenarnya ada banyak lagi perasaan-perasaan lain yang Allah timbulkan dekat dalam hati kita ni yang kita rasa. Okey? Ni antaranya saja. Alright. Okey, sekarang Cikgu Aisyah nak tanya, apakah perasaan anak-anak sekarang? Ha, lepas dah belajar tentang 12 perasaan tu, apakah perasaan anak-anak sekarang? Rasa gembira? Wow, seronoknya dengar. Ha, Cikgu Aisyah pun rasa gembira juga sekarang sebab anak-anak cakap anak-anak rasa gembira. Ha, lagi satu Cikgu Aisyah rasa seronok, rasa gembira sebab anak-anak faham, okey? Ha, tentang 12 perasaan. Alright. Okey anak-anak, sekian dahulu kelas kita untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.